Hasil jerit perih pejuang dahulu membebaskan negara dari belenggu penjajah dapat diterjemahkan melalui seni warisan budaya yang masih kekal sehingga ke hari ini. Tidak terkecuali di Hulu Terengganu menyaksikan kehadiran ilmu keislaman dan pelbagai tinggalan sejarah yang masih sempurna terpelihara. Laporannya bersama Nurazila Matsani. Justeru inspirasi elemen warisan Hulu Terengganu menjadi tema yang diangkat bagi penganjuran program Aspirasi Merdeka RTM 2019 di Terengganu kali ini. Program sehari itu berlangsung di perkarangan Museum Losong Kuala Terengganu dengan mengetengahkan elemen warisan daerah tersebut. Orang dulu susah nak tumbuk. Lepas ni saya tak pernah tengok orang tumbuk banyak-banyak gini. Lepas tu tubik-tubik. Lenih orang lenih makan je, kita senang. Susah lah orang dulu nak makan, nak cari hasil untuk makan. Dapat membina jati diri dan dapat mengenal warisan-warisan lama. Sebelum ni just tahu je, jangan nak tengok atau tak lah. Hari ini saya dapat jumpa, saya dapat tengok sendiri. Bagi saya itu pengalaman yang sangat berharga lah bagi diri saya. Saya syorkan permainan ini diperluaskan lagi kepada negeri-negeri lain untuk masyarakat-masyarakat lain pun ikuti sama. Antara yang menarik perhatian adalah persembahan nyanyian daripada kumpulan dendang anak, aktiviti menumbuk emping, muzik kerutuk ulu dan silat kura-kura. Saya dalam apa ni, kata yang ke lapisan yang ketiga. Tapi saya ada latih lagi yang ketiga ada yang dewasa, ada yang kanak-kanak, pekat remaja belia. Mana tiga perekat lah sebab. Ini pada saya sebab dia muzik lama yang kita perkenalkan dari dulu, sejak lama dulu. Ikut asalnya dia bermula dari zaman Mak Kilau, dan untuk elak daripada pupus kami bawa dia ke sekolah menengah supaya muziknya terus diketengahkan dan diperjuangkan. Jadi ia selaras dengan matlamat mereka. Saya rasa benda ini perlu diwarisi lah sebab, tapi oleh kerana keadaan masa lah sebab dulu tak ada hiburan, tak ada. Sekarang ni baru macam-macam hiburan lah. Dulu untuk mengisi kepuasan tu lah ini caranya. Biar dia kerana anak-anak muda sekarang ni dengan geng dengan apa tu, jadi benda ni benda tak hirau mana. Cuma kita ada pesta-pesta tu ramai orang yang keluar. Aspirasi Merdeka ini mendapat kerjasama Lembaga Muzium Negeri Terengganu, Jabatan Pendidikan dan NGO tempatan. Program yang memasuki edisi ke-6 diperkenalkan sejak 2014 lalu bakal menjelajah ke 21 lokasi di seluruh negara dengan menerapkan elemen belajar sambil bermain.